Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa kabar semua dulur-dulur onlineku? Pagi ini saya tidak buat konten masak-masak ya. Karena kali ini saya itu datang ke pengajian Gus Idam. Ini memang tepatnya berada di Kota Wlingi, di Masjid Raya Wlingi ya ini ya. Dan kebetulan dari rumah saya juga nggak terlalu jauh. Gus Idam hadir ke sini dalam rangka kajian subuh ya di sini ya. Dan saya berusaha hadir. Makanya hari ini saya tidak membuat video masak. Dan ini adalah jamaah Gus Idam yang sangat full. Ini di dalam masjid juga full. Dan masjidnya ada dua lantai. Ini masjidnya full semua ya. Lantai 1, lantai 2. Dan memang saya nggak merekam pengajiannya karena memang saya datangnya juga agak terlambat. Dan alhamdulillah di sini pengajiannya juga udah ini udah selesai. Dan masya Allah ini ya Allah pemirsa, ya Allah masya Allah ini jamaahnya sangat banyak banget pemirsa ya. Dari luar, dari dalam, di atas, di bawah itu semuanya full pemirsa. Nah ini adalah jamaah dari dalam masjid ya, seperti itu. Dan saya perkenalkan buat teman-teman online semua yang berada di luar atau di luar Jawa atau di dalam Pulau Jawa, seperti inilah pemandangan setiap pengajian Gus Idam itu jamaahnya selalu banyak seperti ini ya Allah masya Allah. Dan ini saya mau pulang ini menunggu sepi dulu ya karena memang jalannya lagi uwel-uwelan dan juga macet. Dan ini adalah detik-detik Gus Idam mau pulang, mau keluar dari masjid. Nah itu ada mobil Alphard dan di depannya ada mobil Pak Polisi. Dan Pak Polisinya itu memang mengawal untuk memberikan jalan Gus Idam ya. Nah ini saya dekatkan masya Allah. Saya itu kalau melihat dan hadir di kajian seperti ini saya itu merinding loh pemirsa ya Allah. Saya itu seneng banget kalau hadir di sholawatan atau di tempat ngaji-ngaji seperti ini saya itu seneng banget ya Allah pemirsa. Kayak rasanya itu kayak gimana merinding terus saya itu selalu nangis loh pemirsa karena gimana ya. Saya ingat dosa-dosa saya ya Allah. Ah ya Allah semoga saya selalu bisa ini menjadi lebih baik dan istiqomah gitu. Dan ini adalah detik-detik Gus Idam nanti Gus Idam mengeluarkan separuh dari kepala atau badannya itu nanti Gus Idam itu naik dan itu apa namanya ya kalau mobil bagus itu bisa dibuka terus Gus Idam keluar gitu loh sunroof apa-apa ya itu namanya. Nah ini masya Allah Gus Idam ya Allah ini adalah Gus Idam loh pemirsa masya Allah beliau sangat sopan dan bersahaja ya ya Allah ya Allah. Saya sangat berterima kasih kepada Allah saya bisa hadir di majelis ini dan membuat pikiran saya lebih tenang dan membuat saya menjadi orang yang lebih banyak bersyukur, membuat orang menjadikan saya, membuat saya menjadi orang yang lebih sabar ya dalam menghadapi ujian atau apapun lah. Nah ini ada jamaahnya dada-dada sama Gus Idam ya. Dan ini memang waktu pulang ini jamaahnya ini masih sangat bergerombol dan begitu banyak karena memang macet ya. Saking banyaknya. Ada yang datang mulai dari jam 2, ada yang datang mulai kemarin, ada yang dari Pasuruan, ada yang dari Malang, ada yang dari mana ya tadi? Wates, wes banyak pokoknya pemirsa.